Pemirsa, dua kali diwarnai mati lampu, ratusan simpatisan Kebangkitan Bangsa PKB Gus Dur Ngawi mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Gibran. Suasana deklarasi dukungan Prabowo Gibran menang satu putaran oleh simpatisan Kebangkitan Bangsa PKB Gus Dur Ngawi pada Rabu sore 24 Januari 2024 berjalan dengan berbeda. Pasalnya aliran listrik di Kurnia Convention Hall yang dipilih sebagai lokasi gelaran acara tersebut sempat padam sebanyak dua kali. Tepatnya ketika memberikan pengarahan kepada para simpatisan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait agenda ini akan dilaporkan wartawan Harian Surya, rekan Febrianto Ramadhani yang saat ini telah tersambung bersama kita. Rekan Febrianto Ramadhani, silakan laporan Anda, rekan. Baik, jadi Korlap acara Jokowianto mengatakan ada 500 orang yang tergabung dalam simpatisan Kebangkitan Bangsa PKB Gus Dur Ngawi. Ratusan massa ini kompak memenangkan paslon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Alasannya adalah agar masyarakat ada kemajuan yang luar biasa karena figur Pak Prabowo jujur dan ikhlas. Menurut Joko, sifat Prabowo itu juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Gus Dur di televisi beberapa tahun yang lalu yang mengatakan bahwa Pak Prabowo ini banyak hal yang menunjukkan bahwa betul-betul ikhlas kepada rakyat Indonesia. Di sisi lain, Capres Prabowo dan Cawapres Gibran dinilai dapat melanjutkan program kerja Presiden RI Joko Widodo. Sehingga sejalan dengan visi misi pembangunan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Baik, rekan Febrianto Ramadhani, wartawan Harian Surya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Korlap Acara Jokowianto. Dari PKB Kabupaten Ngawi untuk mengusung Prabowo Gibran satu putaran. Alasannya yang jelas itu untuk masyarakat biar ada kemajuan yang luar biasa, karena Pak Prabowo figurnya orangnya jujur dan pasrah seperti itu. Alasannya kan pada Yai dulu kan pernah bilang yang pemimpin, calon pemimpin yang ikhlas itu Pak Prabowo. Karena saya cuma mengikuti kata beliau, kita orasi ngambil dari PKB. Ini PKB Gus Dur, apakah ya, ini PKB Gus Dur? Ya, PKB Gus Dur. PKB Gus Dur ini PKB yang jelas itu yang dibikin oleh Gus Dur, kita yang mengikuti perintah-perintah beliau. Kalau partai-partai itu tidak ada bedanya, cuma kita itu simpati kepada Gus Dur, kepada Gus Dur. Sudah diketahui ya. Ini ya sekitar ya 500-an orang ada. Ini seluruh kabupaten Ngawi. Ini satu kabupaten seluruh kecamatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.